ganti satu bodi semua itu ya? Iya. Nggak dimatiin dulu nggak? Nggak. Nggak takut strom? Kita nggak pegang yang dilupas gitu, Pak. Hah? Kalau kita pegang nanti ada yang dilupas. Nah, tuh kabel dibuka. Kalau itu udah nggak isi strumnya itu. Nanti instalasinya Bapak itu. Oke, guys, ini adalah merupakan penggantian daripada meteran di mana awalnya tadi adalah tidak terbaca pada saat akan mengisi pulsa. Jadi kita lapor ke PLN dan diadakan perbaikan, kemudian pergantian daripada meteran. Kadang-kadang banyak masyarakat tuh kan pada nggak tahu tuh, ya, kenapa nih meteran kok apa namanya nggak mau masuk ya, akhirnya gimana, cuma coba nggak bisa kan ya. Yang satu orang yang harus lapor kan ya. Ini diganti karena kilometer sudah tidak terbaca. Kilometernya udah nggak terbaca karena udah kapasitas kilometer itu kan beda-beda, Pak. Kalau yang ini 10 tahun dia udah emang nggak kebaca nomor tokennya lagi. Oh gitu. Gitu. Makanya di saat Bapak beli pulsa itu nggak kelihatan lagi token yang lama. Soalnya Bapak bawa kartu yang baru ini baru terbaca. Oh gitu. Ya. Karena di PLN udah dimutasi ke kilometer yang baru, kilometer Bapak. Gitu. Terus untuk dayanya tetap? Dayanya tetap. Iya, dayanya tetap. Kita fokus nanti di kilometer aja, Pak. Oh gitu ya. Fokus nanti di kilometer, dan untuk merek kilometer pun sama dia, Pak. Ini mereknya Hexing, yang dibongkar nanti sama juga mereknya Hexing juga Hexing. Gitu. Sekarang ini nomor token yang baru, Pak ya. Oke. Jadi pada saat penggantian yang kilometer yang baru, berapa sisa pulsa tadi yang di kilometer yang lama akan kembali lagi, Pak. Akan kembali ke kilometer yang baru. Kilometer yang baru. Saya dulu agak berani sama listrik. Karena bapak saya kan pensiunan polisi juga dan beliau di AKLI. Oh, di AKLI. Iya, di AKLI. Yeah. Dulu agak berani. Kemudian saya di Jalan Melur di asrama. Yeah. Saya coba pakai tes pen. Yeah. Ngetes ini adalah strum atau tidak. Yeah. Meledak tes pennya, dari situ saya takut lagi. Tes pennya bapak itu gini, nyentuh dengan setrum nolnya. Kalau kita nyentuh kabel 2 dengan satu tes pen, ledak. Iya. Sama dengan kita motong kabel sekalian 2, pasti tangnya putus juga dia, Pak. Gitu. Mecah tangnya nanti. Dari situ saya nggak berani lagi main berani-berani semester. Oke pemirsa, jadi penggantian daripada meteran ini nggak berlangsung lama, nggak sampai dengan 1 jam. Cuma 10 menit. 10 menit sudah kelar. Cuman hanya antrean karena banyak gangguan dari masyarakat ya. Juga ya, ya yang melapor ke PLN. Jadi kita harus memang harus sabar menunggu sampai gilirannya datang. Ya.
saya Pak, listrik udah nyala kembali. Sebelum petugas pergi, coba di tes satu lampu dulu, apakah listrik udah hidup atau masih mati. Oke. Oke, jadi apabila listrik tidak bisa mengisi pulsa kembali, berarti nomor sudah terblokir, nomor ya? Nomor sudah terblokir, kemudian kita laporkan ke PLN, kemudian diadakan penggantian untuk kilometernya. Dan dicek juga kenapa tidak bisa membeli pulsa dan tidak bisa memasukkan pulsa. Ada banyak penyebabnya, Pak. Entah dari kilometernya rusak atau dari kodenya salah. Dan terakhir dari kilometernya yang sudah kadaluarsa, yang sudah terblokir tokennya. Oh gitu. Ini jadi tadi yang tadi, yang ini sekarang masuk dengan pemblokiran token. Karena sudah kilometer sudah jangkanya 10 tahun, ada pemblokiran token, otomatis dilakukan permajaan namanya, Pak. Permajaan. Jadi ya, mungkin masyarakat di luar sana bertanya-tanya, berapa sih biaya penggantian ini untuk ini gimana? Ya, untuk biaya penggantian tuh dari PLN emang nggak ada sama sekali, Pak. PLN itu kan memang bertanggung jawab dari kabel sampai di kilometer. Sampai kapan Bapak memakai listrik sampai dengan saat itu juga PLN bertanggung jawab, Pak. Oke, gitu. Oke, guys. Jadi biar tidak salah informasi bahwa ini langsung dari pegawai PLN-nya bahwa tidak ada pungutan biaya sama sekali. Jadi betul, semua gratis selama memang itu normal saja. Dan ini juga tidak akan ada perubahan dari tarif listrik, perubahan dari boros atau tidak borosnya. Ini memang disebabkan karena kilometernya yang sudah tidak bisa dipakai. Bukan berarti PLN datang untuk mengganti kilometer dengan tujuan membuat boros listrik pelanggan. Dan itu kan sudah tidak masuk akal sekali, Pak. Ini kan sudah memang dari keluhan Bapak, kenapa nggak bisa beli pulsa dan dicek ternyata kilometernya yang sudah terblokir. Karena banyak pikiran atau nggak salah paham dari pelanggan bahwa ada pergantian, otomatis listrik makin boros gitu, Pak. Dan ini kan penyebabnya memang udah jelas dari pelanggan Bapak sendiri kan gitu. Nggak bisa beli pulsa gitu. Terima kasih loh informasinya, Pri Agung. Jadi Pak, masyarakat bisa mengetahui dan saya up di YouTube gak apa-apa nih ya. Siap. Oke, terima kasih.